Assalamualaikum Presiden Asyik, ladies and gentlemen, distinguished. This is Seramo Kerajinan, this is the place, the showroom for the handicrafts throughout Aceh. This is Seramo Kerajinan of Dekranas ke Aceh, Dekranas dasarnya udah motif dasarnya udah cantik ya. Sekali udah bagus banget, tinggal mungkin finishingnya tuh, finishingnya sama marketingnya mungkin. Kalau untuk basicnya motifnya itu menurut saya udah bagus banget gitu. Lalu bagaimana pengembangan kerajinan di sini, mungkin ini, pembinaan ke pengrajinnya, pembinaan untuk finishingnya untuk lebih baik. Karena untuk tingkat pengerjaannya kan itu udah relatif sulit. Kalau misalnya udah begitu selesai finishingnya kurang bagus kan sayang. Menurut saya tinggal pendampingan ke pengrajin untuk mereka untuk pada saat ininya lebih telaten lagi. Selama ini kan mohon maaf ya, belum terdengar songket dan tenun Aceh ya ke depan. Bagaimana supaya? Nah, itu menurut saya seperti tadi saya ungkapkan, untuk ininya marketing ya. Jadi tingkat marketingnya ini kita mesti pikirkan untuk selanjutnya dipasarkannya bagaimana biar lebih di skala nasional lebih kedengaran bahwa kita punya songket yang bagus. Cantik sekali. It's very nice. Very beautiful. It's my first time, pertama kali. Hasil kerja daripada perempuan-perempuan yang ada di Provinsi Aceh sangat memuaskan sekali. Kami bisa sempat belanja beberapa produk-produk yang dibuat perempuan-perempuan dan dipamerkan di Dekranas ini. Dan saya tetap dengan kementerian kami akan mendampingi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan di sini, sehingga ke depan perempuan-perempuan di Aceh akan lebih diaktifkan lagi. Saya mendengar laporan, kelihatannya sudah cukup maju untuk sisi ekonomi perempuan, ekonomi kreatif. Namun ada beberapa tempat-tempat khusus yang saya dengar dalam Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan yang masih membutuhkan perhatian dari kami. Kami ke depan 2017 akan memperhatikan itu dengan membuat pelatihan industri rumahan, home industry, bagi yang ada di tempat-tempat
berdasarkan mapping kami perlu mendapat perhatian khusus. Bu, mapping dari mapping kantor KPPA selain Aceh apa lagi yang pemberdayaan kepada perempuan? Nah, kalau masalah mapping, jadi mapping beberapa bulan yang lalu saya mengirim staf khusus saya untuk ke Provinsi Aceh untuk mapping bersama kepala badan untuk melihat daerah-daerah mana yang betul-betul membutuhkan perhatian dari pemerintah, dan kami sudah mendapat beberapa tempat, beberapa desa-desa yang perlu diperhatikan, dan juga kami tetap mendampingi yang sudah maju, yang sudah berkembang untuk lebih meningkatkan dari usaha kecil menjadi usaha menengah.